Viral, pria beristri dua punya 26 anak, kartu keluarganya jadi sorotan. Unggahan memperlihatkan silsilah keluarga yang memiliki anak berjumlah 26 orang. Unggahan itu dibagikan oleh akun TikTok Kentang Wingstop. Dalam video, seorang pria memamerkan buku Yasin yang berisi daftar nama 26 orang anak. Daftar nama anak tersebut ditulis di dalam sebuah buku Yasin. Berdasarkan video, almarhum sang ayah memiliki dua istri sehingga total anaknya mencapai 26 orang. Sang ayah telah meninggal dunia pada 2014 silam, kemudian dalam buku Yasin tersebut tertera 26 anaknya. Tak hanya itu, di setiap nama juga ditambahkan silsilah keluarga masing-masing anak. Sebagian besar mereka telah berkeluarga dan memiliki anak. Akan tetapi, ada juga yang belum berkeluarga ataupun memiliki anak. Sontak, warganet penasaran dengan kartu keluarga dengan jumlah anak 26 orang. Menurut si pengunggah video, jumlah kartu keluarga tersebut mencapai 3 lembar. Namun si pengunggah video belum memperlihatkan tampilan kartu keluarga tersebut. Video unggahan tersebut menuai reaksi dan komentar dari warganet. Kartu keluarganya pakai kertas ukuran A3, kata warganet. Gak kebayang kalau lebaran seramai apa, komentar warganet. Gak kebayang itu kartu keluarga segede apaan, timpal warganet lain.